Oke, ketemu lagi. Mantap. Sekarang gua mau bikin tutorial panduan instalasi emulator PS2 di flash disk. Oke, jadi flash disk ini bakal gua terapkan namanya PS2 emulator dan lu bisa bawa kemana-mana ini game dan lu bisa mainin di beberapa PC atau PC manapun. Langsung aja gua colok dulu flash disknya. Oke, udah gue colok flashdisknya. Namanya PS Portable. Oke. Langsung aja kita buka browser dan gue download emulator PS2-nya. PCSX emulator di atas, langsung cari. Nah, pilih yang ketiga baris ketiga PCSX.net. Pilih download. Pilih stable release dan lakukan download emulatornya. Yang portable ya. Oke. Dah. Kalian buka hasil downloadnya. Subfolder. Pindahkan ke dalam flash disk. Pindah. Udah ada pindah dalam flash disk. Lalu kalian ekstrak. Oke, sudah ada. Lalu kalian buka ya. Buka emulatornya. Pilih bahasanya, bahasa Inggris saja. Oke, next. Nah, oke. Nih, muncul kayak begini ya. Tahap ini kalian download dulu BIOS-nya. BIOS-nya kalian download dulu di grup gua, Emuin. Di sini kalian save as. Terus pindah ke ini, ke flash disk, masuk ke dalam PS2, masuk ke BIOS, save-nya di BIOS ya. Oke, sudah di save, kalian buka BIOS-nya, ekstrak aja langsung, ekstrak here. Oke, muncul kayak gini, ini udah oke, lanjut aja, next. Pilih ya, BIOS-nya pilih. Kalau lu belum ekstrak BIOS di folder BIOS, nggak bakalan muncul kayak gini ya. Jadi harus diekstrak dulu PS2 BIOS-nya. Pilih yang USA, gue pakai USA, terus finish. Oke, emulator berhasil diinstal, alias tinggal dimainin ya. Oke, sekarang tahap download gamenya. Download. Gue suka download game PS2 itu di ini, ROM Fans. ROM Fans di paling atas. Nah, ini kalian bisa download ROM-nya ya. ROM kalian cari aja PS2. Nah, ini PS2. Oke, tinggal download gamenya. Ya, mungkin gue bakal download Need for Speed. Need for Speed gue download. Kalian pilih aja mau download yang mana ya. Gue saranin downloadnya yang USA. Klik here. Salah gue tadi. Klik here, nah dia akan download ya. Tuh, tunggu 4 jam. Oke, kebetulan gue udah download gamenya. Tinggal dipindahin aja. Bentar. Gue bakal pindahin gamenya. Nih, gue pindahin ke dalam sini gamenya. Gamenya gue taruh di luar flash disk aja. Klik. Dipindahin dulu ke dalam flash disk ya. Tunggu, ini bakal gue cepetin pokoknya. Oke, gamenya udah ke copy ya. Sekarang tinggal jalanin emulatornya. Jalanin emulatornya. Dan pilih gamenya ya, yang ada di flash disk. Jalan ya emulatornya, gamenya jalan. Bagus. Ya, kita cobain dulu sebentar ya. Mobilnya cuma satu doang, anjir, random lu, random lu.
Axe break. Ternyata buat maju ek ya. Ini gua main di blast disk. Jalan ya untuk emulatornya. Kalian di apa? Coba aja ke komputer lain gitu dari basisnya. Ini ya udah portable kok. Pak, basisnya gunain di komputer lain. Buat ngetes kan buat mesin bisa apa enggak. Balapan guys. Ngedrip, ngedrip, ngedrip. Anjay. Oke, mungkin dari gua sekian segitu aja. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.